Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey. Menu ibu hari ni, ibu nak masak tumis kailan. Okey, ni bahan-bahan dia. Okey, ibu ada bawang merah, bawang putih dan lada. Cuma ibu potong saja. Ini batang kailannya. Ibu dah basuh dan potong. Dan ini sayur kailan. Kemudian ibu tambah sedikit ikan masin yang telah ibu goreng. Okey, sekarang kita masak. Mula-mula ibu akan tumis bawang merah dan bawang putih. Okay, tumis hingga bawang merah dan putih ni layu. Dan baru masukkan batang kailan dan juga cili tadi. Okay, ibu tambahkan sedikit air. Garam sikit saja. Masukkan sayur, kita kacau-kacau sikit. Kering, kita pakai sedikit air. Dan baru masukkan ikan masin lagi. Okey, siap. Ya, yeah, sayur kailan ibu dah siap. Selamat mencuba.